Selama 2 hari, pelajar dari berbagai SMP dan SMA di Kota Pemantang Siantar terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pemantang Siantar. Para pelajar yang terjaring razia tersebut ditangkap di berbagai tempat seperti di warung internet dan lokasi biliar. Para pelajar tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi Pamong Praja untuk dilakukan pendataan asal sekolah dan dilakukan pembinaan. Selanjutnya, para pelajar membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sekretaris Dinas Polisi Pamong Praja Kota Pemantang Siantar menjelaskan, razia pelajar tersebut merupakan realisasi program pemerintah SDM Unggul Indonesia Maju. Dan menindaklanjuti HUT RI yang ke-74 SDM Indonesia Unggul. Kita ingin anak-anak sekolah kita benar-benar pergi dari rumah ke sekolah. Ternyata kerjasama kita dengan para pihak, baik dari LSM dan pers, menginformasikan banyak anak-anak sekolah pada jam sekolah mereka melakukan bolos, ada di warnet dan ada di tempat-tempat biliar. Nah, di Siantar baru kali kedua kita lakukan. Hari ini terjaring 44 orang, baik dari SMP, SMA, dan SMK. Kalau hari pertama sejumlah 36 siswa, baik SMP dan SMA dan STM. Kemarin SMP-nya kita serahkan kepada Dinas Pendidikan, untuk seterusnya kita serahkan kepada pihak sekolah. Tapi yang SMA dan SMK-nya kita undang kepala sekolah atau guru untuk kita serahkan. Kita lakukan di sini pembinaan wawasan kebangsaannya, fisik, push up dan penghormatan kepada bendera. Tidak ada kita lakukan kekerasan-kekerasan. Kita himbau kepada pemilik warnet dan ketangkasan, silakan mereka berusaha, silakan berusaha, tetapi di jam-jam belajar, apalagi uniform sekolah, tidak menerima siswa yang berseragam sekolah. Untuk sekolah, Pak, sekolah kan ini perannya seperti apa nantinya, arahannya dari Satpol PP? Kita minta kepada pihak sekolah tentu mengedukasi lebih dalam. Banyak persoalan-persoalan yang pihak sekolah lebih tahu. Bagaimana menjadikan anak-anak ini rindu untuk ketemu dengan gurunya, rindu untuk ke sekolah, sehingga benar-benarlah mereka sekolah secara baik dan benar. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata.